Karmakah? Farel mengikuti Suryo hingga tiba di taman belakang milik pihak hotel. Tuan muda, jelaskan pada saya arti tatapan Anda, kata Suryo to the point. Saya jatuh cinta padanya, jawab Farel sesungguhnya dan belajar dengan bahasa sopan. Suryo terkejut, Anda bukan jatuh cinta padanya tuan, tapi hanya sekedar tertarik. Putri saya masih polos dan tidak tahu apa itu namanya perasaan ketertarikan pada lawan jenis. Saya harap Anda tidak akan mengotori pikirannya hanya karena nafsu sesaat Anda. Aku mencintainya dan menginginkannya, tapi aku tahu cara menjaganya. Anda tenang saja, Tuan Suryo. Aku tahu otaknya masih bersih, kata Farel tidak tersinggung oleh kata-kata Suryo. Farel sangat mengerti bagaimana sayangnya Suryo pada Sila, hingga memilih bangkrut daripada menjual Sila pada keluarganya. Apa yang ada di dalam diri putri saya hingga Anda memang merasa yakin Anda mencintainya, Tuan? Di luar sana, banyak wanita yang rela melebarkan pahanya demi Anda. Anda bisa memilih siapa saja tapi jangan putri saya, kata Suryo. Farel terdiam, maksud Anda saya hanya menginginkan tubuhnya? Tebak Farel, kata-kata Suryo. Anda tidak perlu menjelaskannya pada saya, Tuan. Putri saya memang sangat cantik tapi dia segalanya bagi saya. Saya ingin dia hidup bahagia bersama pria yang mencintainya dengan tulus, begitu juga sebaliknya. Anda terlalu sempurna untuknya, Tuan. Saya yakin orang kaya seperti kalian bisa memiliki istri dua atau tiga di luar sana. Kalian tidak akan puas dengan satu wanita. Suryo berkata jujur saja pada Farel mengenai pemikirannya. Aku mencintainya dan hanya dia perempuan yang aku akui di dunia ini, jawab Farel dengan serius. Aku tidak tahu caranya menghormati seseorang karena sejak kecil aku dilatih untuk tidak tunduk pada siapapun. Jika aku menundukkan kepala pada orang itu maka mereka akan tahu aku memiliki kelemahan. Tutur kataku memang tidak sopan dan tidak tahu etika, tapi aku sangat jenius. Aku bisa belajar deminya, jelas Farel dengan nada serius. Suryo memperhatikan raut wajah Farel yang terlihat begitu serius. Apa saja yang Anda lakukan pada putri saya? Farel menjawab semua yang ia lakukan dari awal pertemuannya dengan Sila di Jerman ini. Ia berkata jujur, memeluk Sila dan tidak melakukan hal lain saat berada di kamar yang sama dengan Sila. Suryo menghela napas panjang, ia pernah jatuh cinta dan hal itu tentu membuatnya paham bagaimana Farel jatuh cinta pada Sila. Anda tahu dia sangat polos, bukan? Perasaan Anda sepihak seperti yang dikatakan media. Iya, aku tahu, jawab Farel mengakui. Katakan satu alasan kenapa Anda jatuh cinta pada putri saya. Apa karena balas dendam Anda? Jika karena itu saya mohon maaf atas namanya. Dia memang seperti itu, jika dia marah harus dilampiaskan, jika tidak itu akan menyakitinya. Jelas Suryo. Apa maksud Anda, Tuan? Sakit menyakitinya, apa Sila sakit, Tuan? Tanya Farel dengan khawatir. Bukan hal serius, jika dia marah harus dilampiaskan karena jika tidak kepalanya akan sakit, sebab tidak bisa memendam semuanya sendiri. Jawab Suryo. Farel terduduk lemas di bangku yang ada di sekitarnya. Syukurlah bukan sakit yang serius, gumam Farel dengan lega. Suryo mendengar kata-kata Farel, ia tidak mengerti mengapa Farel bisa jatuh cinta pada putrinya, tapi tetap saja ia harus berhati-hati dengan Farel. Walaupun Suryo tahu Farel mencintai Sila, bukan berarti Suryo menerima Farel menjadi menantunya. Jika Sila tidak mencintai Farel, tidak ada alasan bagi Suryo untuk menerima Farel, walaupun ia tahu pria itu adalah pengusaha Fox Group. Suryo kembali bersama Farel ke kamar hotel, Suryo di mana Sila tengah menunggunya. Papa dari mana sih? Papa bicara apa sama Om Farel? Papa tenang aja, Om Farel telah melindungi Sila dari pria mata keranjang. Cecar Sila membuat Suryo mengerutkan keningnya menatap Farel. Om Farel bilang Sila ini adalah miliknya, terus mereka langsung minta maaf dan pergi meninggalkan kami. Curhat Sila lagi. Kami tidak melakukan apapun, Pa. Lagian Om Farel tidak mungkin tertarik pada bocah. Sambung Sila lagi. Bocah, bio Suryo. Sila mengangguk-angguk. Kalau begitu aku permisi, Tuan. Bocah, seru Farel menundukkan kepalanya pada Suryo lalu menatap Sila cukup lama. Hal itu tertangkap oleh mata Suryo. Papa dengarkan dia memanggil Sila bocah.
Dia tidak akan memandang bocah kan? Cengir Sila dengan manja bergelayut di lengan Suryo. Iya nak, saut Suryo lalu Parel pergi dari tempat itu, tidak melirik Pipi sama sekali. Sedangkan Pipi menganga takjub melihat Sila yang bisa membuat seorang tuan muda sombong itu menunduk pada Suryo cukup lama. Di kamar penginapan Farel, tuan muda, sapa Nando, tuan muda, panggil Nando sekali lagi hingga Farel tersadar dari lamunannya. Hem, kenapa kau menungguku? Tanya Farel dengan serius menatap ke arah balkon yang menampakkan pemandangan kota. Bagaimana pertemuan Anda dengan nona muda, tuan? Tanya Nando. Farel menghela napas. Bukan apa-apa, aku yang merindukannya sedangkan dia. Aku tidak tahu bagaimana perasaannya. Yang jelas dia tidak memiliki perasaan yang sama dengan yang aku miliki sekarang. Nando hanya diam tanpa berbicara mendengar jawaban Farel. Kasihan. Tentu saja Nando kasihan, sebenarnya Farel menjadi pribadi kejam dan tidak tahu etika karena masa kecilnya yang pernah diculik oleh wanita. Hal itu membuatnya trauma sampai dewasa dan Farel enggan berhubungan dengan wanita. Setelah itu hingga saat ini, Sila adalah gadis pertama yang dekat dengan Farel dari banyaknya perempuan super cantik dan seksi di luar sana. Anda sangat hebat, tuan. Apapun yang sudah Anda genggam pasti akan Anda miliki. Hanya saja saya meminta pada Anda untuk menahan diri sampai nona muda juga mencintai Anda. Benar kata orang-orang, Nan. Aku terkena karma. Selama ini aku tidak tahu rasanya ditolak, tapi sekarang aku tahu bagaimana rasanya cinta bertepuk sebelah tangan. Jika diungkapkan, bukankah itu hanya menyakiti diri sendiri saja? Untuk apa perasaan diungkapkan jika sudah jelas ditolak? Nona muda bukan tidak mencintai Anda, tuan, tapi belum mencintai Anda. Anda terlalu mudah jatuh cinta pada nona muda, tuan. Dia terlalu istimewa, bagaimana aku tidak jatuh cinta padanya? Kumam Parel memejamkan matanya. Nando mengangguk mengakui Sila sangat istimewa. Bahkan Prans pun langsung jatuh cinta pada Sila saat pertemuan pertama. Namun pandangan Farel membuat Prans mundur. Prans sudah mengatakan pada Jesse bahwa Farel akan mencintai Sila. Prans tidak ingin memiliki saingan cinta dengan abangnya sendiri. Sila terlalu unik untuk tidak disukai. Siapapun akan suka pada hal yang unik hingga tanpa sadar. Farel menaruh hati pada gadis barbar yang berani mendatanginya secara langsung, bahkan menamparnya, menyalahkannya. Sungguh gadis kuat yang tidak takut apapun saat itu di mata Farel.